sendiri dengan hati yang sepi ini, gelap ini, seorang diri. Walau siang malam berputar, walau badai angin menghantam, tak merubahku sedikit. Bersamamu, oh, bolehkah aku dekat denganmu, mengisi harimu, bersamaku, hiasi malamku, bersama mimpi-mimpi indahku. Bolehkah aku dekat denganmu, mengisi harimu, bersamaku, temani langkahku menyusuri kehidupan ini. Si harimu bersamaku, hiasi malamku, bersama mimpi-mimpi indahku. Bolehkah aku dekat denganmu, mengisi harimu, bersamaku, temani langkahku menyusuri. Penampilan yang keren banget ya dari teman-teman grup band Sisi Positif. Nah, ini grup band asal Kota Surabaya yang sekarang lagi ngehits banget ya. Ya udah, kita langsung aja sapa mereka semua ya. Halo, selamat malam, apa kabar? Halo. Wah, seru banget nih tadi, lagunya enak banget ya. Ya udah, sebelum kita lanjut, kita mau kenalan dulu dong dengan personil-personil dari grup band Sisi Positif. Yuk, siapa dulu nih yang mau kenalan? Nama okay. Saya Risan. Kalau dibalik jadi apa? Apa ya? Apa ya? Dibalik tumpah. Dibalik tumpah katanya, dibalik jatuh gitu ya. Apa nih? Nasir jadi Risan. Oh, Nasir di? Balik jadi Risan. Oh. Pegang apa nih? Waduh. Pegang ini. Pegang kayu. Oke, okay. Ya, lanjut. Aku Naifer, itu dibalik juga, jadi Revia. Tadi kayak kuis ya? Iya, apa ini emang hari kebalikan. Hari kebalikan. Hari kebalikan ya? Kebalikan sini ya. Oh, berasa kayak nonton film kartun apa gitu ya. Kalau aku Lakit. Lakit. Hari kebalikan. Oh iya, hari kebalikan. Halo, nama aku Sasa. Oh iya. Aku posisi di bar. Oke, ini yang paling cantik banget ya, Mbak Tasha. Oke, next. Aku Rizky, di drum. Oke, wah keren banget nih. Ada Mas Nasir, ada Mas Revian, ada Mas Jika, Mbak Sasa, dan juga Mas Rizky. Wah, ini namanya grup band Sisi Positif. Saya senang banget loh, karena mengandung kebaikan gitu ya. Sebenarnya kenapa sih dikasih nama Sisi Positif?
ya kita namanya Sisi Positif itu penuh harapan. Kedepannya kita bisa membawa sisi positif bagi kita sendiri, bagi apa penikmat musik Indonesia. Jadi nanti bisa membawa aura positif lah harapannya kedepannya gitu. Kita pasti menebarkan yang positif juga kan. Kita masa menebarkan negatif. Sisi negatif pastinya dong. Memberikan informasi yang positif ya kepada pasti para pecinta musik Indonesia tentunya. Nah, ini sebenarnya teman apaan sih kok ngumpul tiba-tiba langsung jadi grup band gitu, gimana tuh ceritanya? Nah, mungkin ada yang mau cerita. Jadi sebenarnya Sisi Positif ini berawal banget dari grup band di SMP kan. Terus sejak SMP kenal. Sebenarnya tapi awal banget. Iya, nah, iya. Karena ada perubahan formasi segala macam dari teman-teman ngumpul, ini sebenarnya teman-teman main. Jadilah kita Sisi Positif gitu. Iya. Sudah ada sejak kapan? Kita udah ada sejak tahun 2015. Nah, kita tetapkan tahun 2015 Sisi Positif ada. Ya gitu. Gimana awal ceritanya bisa ngebentuk band gitu? Kenapa enggak yang lain gitu? Awalnya kan emang suka musik. Dari kecil udah ada yang les musik. Enggak ada yang les pelajaran, malah les musik. Enggak apa-apa, kelihatan bandelnya, kelihatan. Akhirnya seketika kita melakukan banyak perubahan formasi, akhirnya nemu ini, Sisi Positif. Di Nasir ada gitar, di Revian ada vokal, Cikal ada gitar juga, ada Sasa di bass, aku di Rizky. Punya hobi yang sama, akhirnya kita bikin band aja. Karena hobinya juga musik. Iya. Jadi pernah mengalami perubahan formasi beberapa kali ya? Berapa kali itu kira-kira? Hampir 4-5 kali. 4-5 kali? Iya. Di setiap formasinya, di gitar pernah ganti, di bass pernah ganti, di drum pernah ganti, vokalis juga. Oke, berarti ada satu atau beberapa orang yang jadi pionir yang pertama kali siapa nih kira-kira? Ayo cerita dulu di antara siapa ini? Dulu pertama kali yang SMP, masih sampai sekarang kita, aku sama Sasa. Jadi awalnya dari SMP. Dari SMP setelah banyak perubahan formasi, akhirnya Sisi Positif jadi sama mereka ini. Oke, ya. Sekarang saya mau ke Nasir dulu. Siap. Nih. Ya. Gimana tuh awal ceritanya bisa langsung gabung ke Sisi Positif? Kenapa gak kepikiran grup band yang lain gitu atau semua, gimana? Semua itu berawal dari ibu-ibu berkerudung colorful. Colorful. Ya, colorful. Oh iya. Jilbabnya berwarna-warni, Pak. Oh iya. Bisa lagi ngebayangkan gitu loh. Warna-warni. Iya. Gimana awal ceritanya waktu itu? Tiba-tiba ditodong atau gimana gitu? Ya. Ceritanya saya kan punya band. Nah, punya band tuh ikut festival lomba band, terus ketemu sama bandnya Pram juga. Akhirnya pas turun di panggung tuh ditodong sama ibu-ibu jilbab apa? Colorful itu ditodong. Terus ditodong, terus akhirnya kenalan. Lama-lama terus waktu udah apa lulus apa SMA itu ditanyain masih ngeband apa enggak gitu. Terus bilangnya oh udah vakum. Akhirnya jadi dia diajakin sama ibu-ibu berkerudung colorful itu suruh gabung sama namanya Sisi Positif. Saya kok jadi penasaran ya dengan sosok berkerudung colorful gitu loh. So misterius gitu ya. Waduh. Colorful. Sekarang ibu-ibu berkerudung colorful tadi perannya sebagai manajer dong? Pasti. Pastinya ya. Waduh. Keren. Ini gimana awal ceritanya? Kalau aku dulu kan pernah sempat ikut lomba nyanyi gitu kan di suatu ajang gitu, terus waktu nyanyi itu gak menang ini ceritanya. Gak menang, ya. Jadi iya makanya. Jangan nangis disini. Jadi, waktu itu lolos ke babak semifinal kalau gak salah. Terus habis itu udah dari audisi itu, yaitu ibu-ibu berkerudung colorful itu lagi. Disebut ya? Iya. Itu berperan sekali itu. Jadi, nodong juga gak waktu itu? Sama
enggak? Nodongnya tapi dengan halus. Oh, dengan halus ya. Permisi. Kalau saya waktunya kasar dia. Oh, gitu ya. Emang siapa ya? Hati-hati ngambek loh. Hati-hati. Ya. Terus sudah di kan ditanyain gitu. Hmm. Waktu aku habis selesai nyanyi gitu terus ditanyain kamu punya band enggak gitu. Terus enggak. Terus habis itu aku pokoknya ngajak gitu loh, intinya ngajak aku punya band, siapa kalau kamu mau join ayo gitu loh intinya gitu. Terus akhirnya kan itu waktu sebelum sibuk-sibuknya aku, jadinya aku kayak mencari kesibukan itu dengan nerima band itu. Jadi cuma cari kesibukan? Enggak, tapi ternyata pertama cuma cari kesibukan, tapi ternyata ya, sama anakannya sudah menyatu. Wah, ada chemistry-nya. Iya, ada chemistry. Tapi yang ngambek nih ya, teman-teman ya. Iya. Jadi, nice-nicein gitu ya. Gitu ya. Kan sisi positif. Baikan dan positif. Sisi. Betul. Oke, kalau Mas Cikal. Aku awalnya itu waktu SMA udah punya band sendiri awalnya, Mbak. Terus ada suatu event, itu di suatu tempat. Itu ada bandnya mereka ini, bandnya Sasa sama Pram. Nah terus habis selesai event itu kenalan sama ibu tadi itu. Kebetulan kenalan, terus kan kenal tuh. Terus udah ada kontak-kontaknya, habis gitu. Akhir-akhir SMA itu kan anak-anak pada sibuk buat UNAS, buat ujian gitu kan. Terus bandnya vakum akhirnya. Lah terus ibu-ibu tadi itu intimidasi lewat chat. Habis nodong dengan hal intimidasi ya itu. Ya itu. Akhirnya akhirnya saya terpengaruh tuh, Pak. Terus diajak. Akhirnya ya sudah itu masuk di sisi positif itu. Anggota yang paling terakhir masuk di sisi positif di mana nih? Ini, Revian. Mas Revian ya. Udah berapa kali ganti vokalis ya? Sisi positif. Udah 2-3 kali. 2-3 kali ya. Oke, yang ini udah cucok ya. Amin, amin. Pastinya dong, gitu kan. Nah, tadi di awal-awal kita kan sama-sama dengar ya, lagu Bersamamu. Wah, ini lagu perdananya Sisi Positif? Iya, betul. Wah, keren banget nih. Gimana nih, bisa diceritain nggak awal membuatannya lagu Bersamamu ini? Siapa yang nulis liriknya, siapa yang aransemen musiknya, terus terinspirasi dari mana, ceritanya tentang apa gitu. Nasir ya, tentang Nasir. Oh, yang nulis liriknya? Mas Nasir? Bareng-bareng. Oh, bareng-bareng. Ini apa, inspirasinya dari seseorang. Siapakah itu? Iya, iya, iya. Jadi orang dekatnya Mas Nasir ya? Iya. Ceritanya tentang apa sih Bersamamu itu? Itu kuliah sih, waktu kuliah. Kuliah kan suka sama cewek, ceritanya. Suka sama cewek, terus dia tuh cantik. Cantik terus banget. Terus kan di liriknya kan bilang, bolehkah aku dekat dengan kan? Jadi kan saya tuh tanya, boleh gak dekat sama dia? Gitu. Nah, terus sampai sekarang belum tahu jawabannya. Masih apa, rednya tuh masih tanya-tanya. Dijawabnya tuh nanti di lagu kedua kita ya. Jadi ada jawabannya ya di lagu berikutnya ya. Sih lagunya bersambung. Kan pertama bertanya, terus kedua mungkin jawabannya. Gitu. Terus ngejawab lagi, nanya lagi gitu-gitu ya. Waduh. Tanya jawab. Tema kita sisi tanya jawab. Oh iya. Luar biasa. Nah, waktu itu butuh waktu berapa lama nih buat lagu bersama? Sebulan kayaknya. Satu bulan? Itu sudah all package complete atau gimana? Ya, complete. Udah complete. Udah semuanya. Arat semuanya, terus lirik. Sama recording-nya juga. Satu bulan ya. Oke, kalau gitu. Yaudah, pemirsa kita lanjut lagi nanti. Kita break sebentar ya, teman-teman ya. Dan kita akan lanjut lagi setelah jeda pariwara berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Surabaya Now. Perkembangan dan pertumbuhan kawasan-kawasan pantai
pada umumnya sangat ditentukan oleh keberadaan pantai itu sendiri. Tanah Lot tentunya sudah tidak asing lagi bagi mereka yang pernah mengunjungi Bali. Tempat ini sudah begitu terkenal, bahkan sampai ke luar negeri. Masyarakat Bali sangat yakin bahwa pantai dan lautnya sebagai sebuah tempat yang patut disucikan. Kali ini kami akan mengajak Anda menikmati alam Tegalalang dengan cara yang berbeda, yakni dengan menaiki sepeda kumbang. Desa Batu Bulan pada awalnya terkenal sebagai satu desa agraris yang kaya akan kesenian, termasuk seni tari dan seni ukirnya. Struktur masyarakat dan kebudayaan agraris yang dijiwai oleh agama Hindu Ramayana adalah syair epos terbesar dari India, bercerita tentang jalannya kebenaran mengalahkan kebiadaban. Putra Bayu, aku bahagia melihatmu dalam penampilanmu yang sesungguhnya. Dalam beberapa saat, Hanuman tumbuh membesar dan hampir setinggi Gunung Mahameru. Masuknya para guru ke berbagai kerajaan memberikan keberuntungan bagi negeri itu. Sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih bila nanti saatnya telah tiba.
aku berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, pelarian kesana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berjuang mati pelukan di ujung waktu. Sudilah kau temani diriku, sudilah kau menjadi temanku, sudilah kau menjadi. Istriku. Wow, keren banget, luar biasa, nggak kalah ya dari versi aslinya. Sisi positif ya, akad, aduh, keren banget. Ini sebenarnya kalau saya cermati, sisi positif sendiri itu fokus ke genre musik apa sih sebenarnya? Sebenarnya kita pop. Pop? Ya, kita lebih fokus genre pop karena pada dasarnya pop itu mudah didengar isi listening. Kata dasar pop juga kan populer. Tapi kita juga gak terpaku sama satu genre itu sih. Kalau ada misalnya kita coba genre baru, kenapa enggak gitu. Iya. Kira-kira apa nih? Mungkin kedepannya dari sisi positif sendiri pengen nyoba genre apa nih? Ya, kalau kita sendiri kan kita inginnya fokus di pop karena di sini kan orang Indonesia itu kan suka sama lagu-lagu yang benar-benar isi listening. Jadi kita pengen benar-benar fokus di sini, berkarya di sini di genre yang membuat orang-orang suka sama sisi positif. Tapi bukan berarti kita nggak mau belajar genre lain gitu. Jadi dengan kita pop bisa kemana-mana, jadi kita bisa belajar dengan berkarya dan berkarya gitu. Jadi nggak takut untuk mencoba ya. Nggak takut untuk mencoba. Ya, seperti itu ya. Sepertinya lebih senang mana nih? Abis pop pengennya yang paling pengen banget dicoba genre apa nih? Next-nya. Yang detik. Keren dong. Oh ya, ini anak mana enggak suka Indonesia? Iya. Iya, Indonesia kan dangdut. Suka Indonesia ya. Popdut. Popdut. Metal duk. Iya. Tapi keren banget loh. Metal duk. Baru ya metal duk. Boleh. Jadi biar lebih berwarna gitu ya. Musik dari sisi positif ya. Nah, sebenarnya dari karakteristik musiknya sendiri, lagu-lagunya sisi positif ini terinspirasi dari musisi siapa sih sebenarnya? Mungkin punya idola masing-masing lah. Sisi positif sendiri lebih cenderung musiknya tuh agak-agak mirip ke siapa gitu. Ada nggak kepikiran seperti itu? Selon Seven, salah satu idola kita semua juga. Influence. Itu lagunya kan everlasting gitu. Dari yang dulu sampai sekarang. Tetap enak gitu. Iya. Padahal waktu itu belum lahir ya. Ya keren banget ya. Jadi kebanyakan musik-musiknya Sela ya yang istilahnya memberikan influence lagi gitu ya. Dari luar juga ada. Indonesia kan Selon Seven tadi. Jadi kita di sini tuh coba gabungin kesukaannya masing-masing gitu. Ya. Kalau Mas Rizky sendiri lebih cenderung suka mana sih? Dangdut ya. Dangdut ya. Ya nggak apa-apa. Keren. Maroon 5 sih. Kalau aku Maroon 5. Lebih gitu ya. Kalau Mbak Sasa? Jujur aja sih sebenarnya Sasa suka Linkin Park gitu. Terus ada satu lagi namanya Arrows to Athens. Jadi suka-suka indie luar juga Sasa. Terus
Kayaknya berasa suka yang jenis-jenis cadas gitu ya. Wow. Iya, jujur sih suka sih. Keren banget loh. Iya. Gak kelihatan gitu ya. Gak kelihatan mungkin ya. Iya, ternyata galak ya. Gak juga, Kak. Oh, gitu. Intimidasi. Sama kayak ibu-ibu. Oh. Kerudung, kolor, kolor. Itu vokalisnya Metal Dude itu. Iya, vokalisnya Metal Dude. Kan aku polos, Kak. Aku kan gak tau apa-apa. Oh, iya. Paling imut deh. Kalau masih kau sendiri, siapa sih? Kebanyakan dari band luar. Banyaknya. Oh, dari band luar ya. Ada The Strokes, The Beatles, Nirvana, Oasis. Lebih ke British ya? Oke. Kalau Mas Rivian sendiri? Aku lebih ke solo sih jadinya. Oh, kayak iya. Afgan, Raisa, terus ada Barsena. Kayaknya yang paling menginfluence dari sisi vokalnya Mas Revian sendiri apa nih? Siapa? Apa? Player mungkin? Barsena kayaknya, Barsena. Oh, kenapa? Kayak apa ya, karakter suaranya itu bikin orang pingin punya karakter suara seperti itu. Tapi bukan berarti aku mirip sama dia, bukan. Punya warna sendiri ya. Iya, cuman ya punya kiblat lah. Istilahnya kayak inspirasi. Oh, aku harus bisa jadi kayak gini. Gitu. Iya. Kalau Mas Nasir sendiri, siapa nih? Nah, saya kan lagi kuliah, Mbak. Oh, jadi pengumuman ya? Pengumuman ya? Oh, waktu itu. Mau ceraya aja. Kuliah, Mbak. Kan mau skripsi, Mbak. Mau skripsi. Intinya menciptakan jendela baru. Oh, skripsinya judulnya tentang penggemaran musik dengan metal dude. Oh, jadi iya kan skripsi bisa dibuat skripsi loh. Oh, iya. Gitu. Bisa. Bisa. Jadi rencananya mau bikin skripsi nih. Pengumuman kalau masih kuliah nih. Nggak sekalian pengumuman. Bisa lagi jomblo gitu ya. Promosi sendiri. Iya, lengkap ya. Lengkap. Waduh. Ini tadi kayaknya kayak berusaha mau curhat sesuatu gitu loh sama saya gitu ya. Hilangkan kesedihan. Oh, hilangkan kesedihan ya. Kangen ya. Oh, mau nyanyi ya nih kayaknya ya. Merasa ada sesuatu ini. Ya. Ini saya dengar juga Siti Positif udah manggung kemana-mana ya kayaknya ya. Yang paling jauh manggung kemana nih? Masih di sekitar Jawa Timur sih. Jauhnya gimana. Banyak sih, Bang. Banyak ya? Dari sebelum formasi ini juga, terus formasi ini juga sudah sering luar kota. Jadi ke Malang. Malang sering sih, sekitar sini sih, belum sampai jauh banget, masih belum. Jadi fokus Jawa Timur dulu ya, Surabaya dan sekitarnya juga ya, terutama ya. Oke. Nah, ini kalau dari sisi positif kan para personilnya kan punya banyak kesibukan gitu ya. Ada kuliah, segala macam. Gimana nih cara ngepasin waktunya, sudah bisa ketemu, latihan gimana tuh? Namanya juga bermusik, pasti ada lah waktu yang mereka bisa dikorbanin. Banyak pertimbangan-pertimbangan yang bisa kita ambil buat kita ngeband. Tapi juga bukan berarti kita ngorbanin kuliah, kerja kita. Jadi kita pasin aja dulu, karena juga ada yang mau skripsi, sudah semester tua semua ini. Oh, iya. Karena buat kita musik bisa jadi pekerjaan, tapi pendidikan itu juga penting itu. Tetap nomor satu. Iya. Saya juga kalau aku kan karena kuliahnya sibuk terus habis itu aku sendiri itu nggak bisa fokus belajar, hanya belajar dan belajar gitu nggak bisa. Aku harus mengimbangi antara otak kepala dan diriku. Curhat lagi. Oh, curhat lagi ya. Gimana? Aku sendiri. Jadi aku harus mencari kesibukan kan nyanyi itu sudah hobiku dari kecil kan. Terus ya udah aku nggak bisa belajar terus, makanya aku nyari kesibukan ya biar nggak jenuh, biar nggak rontok otaknya. Rontok otaknya. Rambut ya.
Oh, ya 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 ya. Nah, ini biasanya kalau ketemu sebulan sekali atau seminggu sekali atau gimana? Kita itu sebenarnya udah menyisihkan waktu setiap minggu sekali. Jadi seminggu setiap sekali, minggu ya? Itu kita gantian biasanya. Oh, rutin gitu. Iya iya iya. Setiap minggu. Oke, Mbak Sasa ada yang mau ditambahkan mungkin? Jadi itu emang sih benar katanya Pram, emang ada beberapa waktu yang bisa kita korbankan atau kita sempatkan. Dan kita emang hampir seminggu sekali ketemu, atau enggak kalau misalkan kita benar-benar istilahnya agak free, atau memang ada waktu pas gitu buat kita ketemuan, itu pasti kita lakuin. Maksudnya kita pasti bisa lah, gitu. Jadi dari kitanya yang bisa tahu schedule-nya masing-masing kayak gimana, dipaskan, enaknya kapan, gitu. Jadi supaya apa kesibukan yang lain seperti kuliah atau mungkin kerja atau apa itu nggak keganggu juga. Ya 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 ya. Di antara berlima ini yang paling suka molor siapa nih? Iya. Ngaret. Molor itu malah tidur lah. Ngaret, ngaret. Kalau janjian ngaret kan kumpul nih ceritanya. Siapa nih? Ini. Enggak, aku ada alasannya. Oh, gimana gimana alasannya? Kan aku tidur. Tiduran. Aku tuh sering banget mules. Oh. Mules. Jadi itu wis udah jadi hobi mules. Jadi hobi ya. Oh iya. Mules ketiduran. Kalau yang paling on time kalau janjian siapa nih di antara berlima nih? Cikal. Cikal ya. Waduh. Iya. Kenapa? 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 Mau ngasih contoh ya sama teman-teman ya, gitu ya. Oh, jangan lupa kalau janjian on time, gitu. Berarti ya. Yang sisanya setengah-setengah. Iya. On time aku tapi pernah on time kok. Oh, pernah ya? Sekali ya? Sesekali. Sesekali. Ya, 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 ya. Nah, ini biasanya kalau namanya grup musik, kan idenya juga masing-masing dari personelnya masing-masing ya. Ada lima kepala gitu kan, pastinya ada yang namanya beda pendapat gitu kan, terus juga pernah dong ada yang gak enak-enakan, mungkin yang ekstrim ada konflik gitu ya. Nah, gimana nih cara memanage konfliknya di sini? Pernah memang ada konflik gak sebenarnya? Kalau menurutku pasti ada, entah itu band atau satu perkumpulan atau apa kak, tapi apa namanya dengan kita memahami dulu maksudnya kita berlima ini apa, nanti dirembukin bareng-bareng, nanti pasti ketemu jawabannya. Sedikit mengesampingkan ego kita, kita lebih mendengarkan bagaimana sih pendapat si A, B, C, nanti apa satu permasalahan atau apapun itu, oh ini maksudnya gini gini gini, jadi kita sama-sama ngerti dan kita pasti apa nemu jalan keluarnya, cari jalan keluar juga. Jadi juga waktu latihan itu bukan hanya latihan aja gitu, tapi habis latihan kadang ngumpul makan mie goreng, nasi goreng. Sambutukan pikiran gitu ya. Ditraktir jadi sama pendekatan. Biasanya ditraktir Mbak. Oh ditraktir. Sama itu. Ibu-ibu berkerudung colorful. Colorful juga uangnya. Iya. Amin. Biru aja merah. Oh ya 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 ya. Bersyukur dong sama bu manajernya baik loh. Oh iya. Ini kedutan ya. Dari tadi ya. Sebut-sebut ya. Terus tadi. Ya 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 ya. Jadi emang kalau namanya grup musik itu pasti ya ada konflik, tapi pasti. Balik lagi ya dari teman-teman. Biasanya enggak terlalu lama kan ada masalah langsung diselesaikan gitu ya. Ada penengahnya juga kan apa karakternya kan beda-beda, terus ada aku yang sabar. Oh, pengumuman, sabar. Surat lagi. Iya, iya, iya. Lanjut, 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 silakan. Sabar, sabar, banyak sabar, baik hati, gak sombong, apa gitu. Oh iya, rajin menabung. Oh, rajin menabung. Iya, Mas Rizky mau nambahin apa nih? Jadi, wajar lah. Beda orang itu juga beda pendapat. Kadang kita sudah menyampaikan pendapat, terkadang pendapat kita kan juga tidak sesuai. Iya. Jadi coba dari kita ini sekarang lebih apa ya, belajar mendengarkan dulu gitu.
gimana sih maksudnya, dijelasin dulu gimana, maunya gimana. Dari nanti setiap personel, manajer kita juga, kita saling coba ngerti lah. Emang buat ngerti itu susah, apalagi lima gini. Iya, betul. Jadi dari semua keputusan yang bisa diambil itu, pada dasarnya kita juga akhirnya bisa menerima keputusan semua orang itu karena kita pin maju. Iya, betul. Pada dasarnya sisi positif, kita ambil positifnya dulu aja. Iya. Yang negatifnya dibuang aja. Iya. Jadi ininya kalau kita ada masalah atau konflik itu, kembali lagi, Mbak. Sisi positifnya apa? Kita mengingat lagi visi sama misi kita masing-masing. Ambil jalannya untuk kedepannya kita bareng-bareng. Inginnya kayak gini-gini, kembali lagi ke situ. Jadi kalau ada masalah atau konflik, balik lagi ke visi misi kita lagi. Tujuan kita itu apa? Keren banget, luar biasa. Oke, kita jeda dulu ya. Nanti kita balik lagi dan pemirsa, kita akan lanjutkan lagi obrolan seru kita bareng teman-teman dari Sisi Positif. Tapi setelah yang satu ini ya, tetap di Surabaya Now. Dipenuhi oleh telur dan warna kulit mereka yang terang menunjukkan kesiapan mereka dalam memilih pasangan hidup. Kini ikan salmon jantan tidak perlu melawan arus, tapi mereka membutuhkan rahang yang kuat dalam bertarung. Sementara para predator dapat datang dari laut maupun udara, ombak sendiri adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Zona terendah yang terkena pasang kadang dinamai holdfast habitat. Salam Otomotif. Senang sekali bertemu lagi dengan saya Dwi Fer dalam acara Dot Dunia Otomotif. Dalam kontes modifikasi ini, sejumlah kriteria menjadi aspek penilaian dari dewan juri. Meliputi semua perubahan yang dilakukan terhadap mobil, tingkat kesulitan pembuatan, pemilihan bahan, penataan, kreativitas, dan fungsionalitas dari masing-masing alat dan aksesoris yang dipilih. Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi dengan Dunia Kita dari Studio Indonesia di Washington DC. Walaupun biaya bulanannya tinggi, menurut Amir, jadi pengemudi taksi di Amerika lebih menguntungkan. Supir-supir taksi datang dari berbagai penjuru dunia ke kota-kota besar untuk mengumpulkan uang yang bisa dikirim ke negara asal. Freedom House, sebuah kelompok nirlaba, terkenal dengan laporan kebebasan global tahunannya. Sekarang mereka memberi penilaian mengenai kebebasan di Amerika. Poldi dan Unta, kudengar ceritan penuh pesona, ceritan purba di jagat lengang. Tangisan adalah suara pertama, suara yang tersua pengembara, sebentar pecah tawa gembira. Ya, balik lagi di Surabaya Now dan kita masih ngobrol-ngobrol seru bareng teman-teman dari grup band Sisi Positif. Wah. Wow. Seru banget loh di sini. Anaknya keren-keren dan juga rame banget, asik deh gitu ya. Nah, ini ngomong-ngomong, pada pernah punya pengalaman yang unik enggak, yang berkesan, yang enggak terlupakan gitu ya selama manggung? Kalau ada di mana nih? Nah, coba nasir dulu. Ya? Pernah nggak punya pengalaman yang unik, yang berkesan, yang lucu mungkin, atau yang ngeselin mungkin waktu itu? Oh itu pernah manggung di mana nih? Pas syuting, Mbak. Oh, pas syuting ya? Syuting kan ada mic wireless, Mbak. Mic wirelessnya itu kebawa kamar mandi. Oh iya, ya, lupa saya, ya, lupa nggak dicopot ya. Waktu saya ngidupin apa yang bunderan yang untuk muter-muter air, Mbak. Iya. Saya pencet terus. Soalnya bunyi sampai di dalam. Aduh, sampai kedengeran nih ya di studio ya. Jadi orang udah berpikir, ini lagi ngapain gitu ya. Untung cuma audio, Mbak, bukan visual. Oh iya. Tapi lebih parah loh, kita ngebayangin loh. Iya. Wah, itu pengalaman yang seru ya. Iya. Nah, kalau Mas Rabia sendiri ini pernah punya pengalaman yang unik, yang berkesan,
yang ngeselin mungkin atau yang gimana gitu pas di mana? Pertama waktu manggung aja ya? Boleh, selama bersama Sisi Positif. Pokoknya pernah waktu itu, oh kalau bersama Sisi Positif apa ya? Manggung boleh. Waktu, pernah iya. Dulu waktu pertama kali manggung ini, pertama kali ngisi nyanyi, itu di acara sekolah kan. Terus itu benar-benar cuman dikasih waktu gak sampai 2 hari, aku itu susah ngafal lirik, termasuk. Orang yang seorang valirik, terus waktu itu cuma dikasih waktu sekitar 2 hari, gak sampai bahkan. Itu harus hafal, gak boleh bawa lirik. Dan aku itu benar-benar pertamanya sudah hafal ya, sudah selesai, sudah hafal, ngafalin, sudah. Nah, waktu itu aku belum tahu cara nge-handle nge-handle. Ya rasa grogiku waktu di panggung kan, itu belum tahu caranya. Terus ya udah itu waktu itu, kalau nggak salah nyanyi lagunya Adera yang lebih indah itu. Terus itu waktu nyanyi itu saat ku tenggelam dalam sendu itu lupa semua. Terus aku akhirnya lihat belakang itu lihat, aku juga nggak tahu itu kenapa kok aku lihat belakang itu. Udah itu benar-benar aku marah sama diriku sendiri. Tapi sekarang gimana nih, kalau misalnya lagi perform terus tiba-tiba lupa lirik, apa yang dilakukan? Nggak nangis kan gitu kan? Enggak. Gimana? Paling turun panggung langsung. Oh gitu ya. Nggak serius nih, gimana nih kalau misalnya lagi lupa lirik gitu ya? Kalau aku lupa lirik itu aku langsung mencari alternatif ngawur. Alternatif ngawur ya. Ngawur, jadi tapi kan sejauh ini lumayan kan udah bisa tahu cara nge-handle rasa gugupku ini. Jadinya alhamdulillah kalau yang sampai itu enggak pernah sih. Ada sih yang pernah ngasih saran ya, kalau lagi lupa lirik gitu, vokalis gitu ya, mesti langsung dikasih ke penonton gitu. Oh, iya. Jadi soalnya kayak ngajak nyanyi. Tergantung gitu. Itu tergantung penontonnya. Jadi masa kalau enggak ada penontonnya? Kira orang gila aku. Oke. Jadi itu ya, pengalaman pertama kali manggung ya, yang paling berkesan ya. Okay. Kalau Mas Ikal apa nih? Dulu waktu SMA pernah, itu di ajar sekolah, di panggung gitu. Terus habis itu, waktu melodi solo itu senarnya putus. Tapi kan lagi atmosfernya lagi hype gitu kan. Anaknya lagi joget, loncat-loncat gitu. Akhirnya diaur gitu, ngalah. Gak ada yang masuk gitu di nadanya, tapi anak-anaknya malah seneng gitu. Jadi berasa kayak improve gitu ya? Iya. Aku juga pernah itu, yang waktu improve salah. Oh iya? Yang ngeceritain lagi. Kenapa tak cerita lagi? Cerit lagi. Boleh. Waktu itu kayak di wedding pernikahan gitu, terus ngisi kan, ngisi nyanyi satu lagu, itu kecekluk suaranya. Jadi, never mind Alvan sambal. Karena itu mungkin di wedding jadinya orang-orang lalu lalang gitu kan, makan-makan gitu. Mungkin enggak notice kali. Tapi akunya yang jadi yang nyanyi ya. Ya udah itu sih. Oke. Kalau Mbak Sasa apa nih yang paling berkesan? Boleh gak kalau misalkan pengalaman selain manggung? Boleh, gak apa-apa. Oke, jadi boleh. Ini pengalaman selama buat single sih. Lagu Sisi Positif Bersamamu. Jadi gini, dulu itu biasanya kita kalau misalkan buat single itu kadang ketemuan di mana gitu. Nah ini bertepatan di rumah aku sih. Teman-teman ini udah janjian sama Sasa kalau ke tempatmu ya bahas ini kayak gitu-gitu. Nah, karena mungkin karena Sasa sibuk atau gimana ya, Sasa itu lupa ketik lirik di bagian untuk bagian apa namanya awal-awal musik awal song lah. Jadi itu liriknya lupa gitu. Akhirnya langsung sebelum mereka datang ini teman-teman ini langsung naik ke kamar ambil laptop langsung ketik gede-gede entah gimana liriknya gitu. Jadi sempat mikir kayak gitu, jadi kayak masih draft ya, jadi masih mentahannya gitu. Terus akhirnya teman-teman datang, ditanya, "Sah, liriknya mana?" "Ini liriknya," kayak gitu. Nanti bisa direvisi atau gimana gitu. Iya. Itu benar-benar
lupa kaget, lupa dan baru ingat kalau misalkan teman-teman tuh mau mau datang ke rumah. Jadi kayak apa ya teman-teman? Gitu ya. Jadi kayak lirik lagunya kayak gimana gitu ya. Gitu jadi. Oh iya. Ya ampun liriknya. Langsung gitu ya. Waktu itu langsung bikinnya ya. Iya. Tapi karena dari sebelum-sebelumnya emang sudah tahu konsepnya Kak. Jadi tinggal let it flow aja sih pokoknya. Yang pasnya kayak gimana gitu. Tetap dirembukin bareng-bareng. Itu excited apanya? Itu jadi yang berkesan ya. Berkesan dan inget-inget terus lucu aja sih. Kalau Mas Rizky apa nih? Apa ya? Mungkin kalau sama sisi positif enggak ada sih yang janggal, enggak ada yang aneh itu. Yang berkesan, berjalan normal. Yang berkesan. Iya. Ada enggak? Apa ya? Sama sisi positif. Kayaknya enggak berkesan deh. Waduh, enggak berkesan. Gimana ini? Iya. Sisi positif kan baru. Jadi masih beberapa kali manggung, beberapa kali acara. Belum nemuin yang greget gitu. Tapi ya anak-anak ini yang greget. Bikin greget nih. Gregetan. Bikin gregetan gitu ya. Apalagi dia Bian. Mungkin waktu manggung kita udah kadang itu sudah kebak suasana, lupa lah sama tempo, pas dirasa-rasain bikin malu ternyata. Iya. Namanya dinamikanya lagi manggung ya, pasti ada aja gitu ya. Iya. Tantangannya apa tuh? Yang paling sulit pernah manggung di mana itu? Masih inget nggak? Kalau menurutku sih, kalau buat tantangan, insya Allah kita bisa lah. Waktu kita aja sih, tantangan buat kita itu bagi waktu kita aja. Bagi waktu? Iya. Ada yang kuliah, ada yang kerja itu benar-benar tantangan buat kita. Karena emang buat kita dua-duanya itu kuliah kerja sama band ini prioritas banget lah. Menurutku sih kayak gitu. Jadi istilahnya kayak lebih memilih yang mana, sempat ada pertanyaan seperti itu gitu ya, yang terlintas di benak gitu ya. Oke, yang sudah ada kan lagu Bersamamu nih. Nah, ini kira-kira next project lagu apa lagi nih? Jawabannya. Iya, jawabannya. Dapat bocoran dong kita. Cikal. Sudah sempat menulis lirik-liriknya gitu? Sebenarnya single kedua udah jadi mbak, cuma sudah jadi. Iya, cuma sempat buat ngerekordnya aja. Nanti ini kita mau ngeprioritasin buat klip Bersamamu dulu. Habis itu baru recording yang single keduanya. Iya. Jadi mau bikin klip dulu ya, prioritas ya, gitu. Jadi setelah itu baru promo ya, atau mungkin sudah berjalan ya promo ya? Iya sudah. Sudah berjalan ya. Oke. Nah, ini. Harapan kedepannya apa nih? Supaya grup band ini nantinya pengennya seperti apa atau bagaimana gitu. Oke, boleh. Sip, duluan sip. Ya, coba. Harapannya, kita diterima, Mbak. Diterima dalam arti itu masyarakat mengenal sisi positif. Karena semua pasti ada sisi positifnya. Oke. Masuk, Mbak. Dibolak-balik. Kalau dirimu? Diriku dan dirinya bersatu harapannya itu. Dirinya bersatu. Jawabannya bersatu. Jadi menurutku bukan hanya dikenal tapi masyarakat itu suka sama karya kita. Jadi kita di sini juga proses belajar juga. Ntar mudah-mudahan dengan kita sering tampil, kita ngeluarin single-single gitu, itu masyarakat bisa diterima di kuping masyarakat lah. Kuping. Telinga masyarakat. Diterima di telinga masyarakat. Jadi pada suka terus kita jadi membawa sisi positif bagi mereka. Iya. Kalau Mas Cika, apa nih depan kedepannya? Yang pasti sisi positif semakin solid. Habis itu sama sih kayak masyarakat mencintai karya-karya sisi positif kedepannya ini nanti. Udah. Kalau Mas Rizky?
pada dasarnya juga sama semua. Karya kita bisa diterima, bisa diambil sisi positifnya, terus kita mau bikin karya itu yang enggak sekedar karya tapi juga mengedukasi. Jadi seperti apa itu? Supaya pendengar itu cerdas gitu. Enggak hanya karena melulu-melulu cinta, melu-melu, bawa sedih, bawa alay gitu. Iya. Kan kita juga pengin berubah mindset yang ada sih mas sebenarnya, maksudnya mindset yang gak benar gitu loh. Kan namanya juga sisi positif, jadi kita coba bawa sisi positifnya, kita coba yang baru. Jadi telinga masyarakat itu suka, tapi mereka juga berpikir, oh ternyata seperti itu ya, gak melulu yang alay-alay gitu sih. Dan lagu cinta gak mesti selalu ada kata-kata cintanya. Iya gitu. Benci bisa. Oh, iya. Saya cinta kamu, saya benci kamu itu juga bisa. Benar-benar cinta. Benar-benar. Oke, kalau Mbak Sasa sendiri apa nih harapan kedepannya? Untuk harapan kedepannya, bagi Sasa, si positif ini lebih solid. Yang pertama, sama sih sebenarnya kayak teman-teman yang lain. Lebih Sasa menganggap sisi positif ini adalah suatu wadah untuk kita semua berkarya. Jadi kepingin lebih kita lebih kita produktif untuk membuat karya, entah single, album, amin ya. Semuanya amin kayak gitu. Terus bisa diterima oleh masyarakat. Semuanya lah pokoknya baik-baik. Apapun yang baik-baik aja. Semoga makin sukses dan juga eksis gitu ya. Karena sudah diwakilkan, sudah disebutkan oleh semuanya. Jadi ngikut. Oke, terima kasih. Sisi positif sudah hadir ya di Surabaya Now. Keren banget, sudah menginspirasi para pemirsa yang ada di rumah juga tentunya. Ya, semoga semakin sukses ke depannya. Amin. Dan sukses juga untuk lagu barunya Bersamamu dan untuk lagu keduanya juga ya, jangan lupa. Jawabannya. Jawabannya ya, wow, luar biasa. Oke, pemirsa, sukses itu bukanlah suatu kebetulan, tapi sukses itu adalah kerja keras, semangat, pantang menyerah, dan tentunya mencintai apa yang kita kerjakan saat ini. Saya Faria Amai beserta seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam Surabaya TV. Someone waiting for me. We were just kids when we fell in love.